Buka for Company adalah startup yang memberikan layanan di bidang augmented reality. Layanan kami untuk menambahkan tampilan interaktif kepada segala produk dan alat promosi Anda. Awalnya, kami membuat buku edukasi untuk anak-anak yang juga disupport teknologi augmented reality. Kemudian, berkembang untuk memberikan jasa pembuatan media marketing seperti smart label, promotion tools, dan interactive display. Tujuan kami adalah untuk memberi nilai tambah pada alat promosi ataupun produk Anda sehingga lebih menarik dan interaktif dan bisa mendapat informasi yang lebih jelas dan lebih lengkap. Konten dari augmented reality itu sendiri dapat diisi dengan video, foto slide, dan objek 3 dimensi. Buka. Make your thing more reality. Halo, saya Lydia, CEO dari Buka. Saya sehari-hari kerjanya kasih ide ke tim, bagaimana menciptakan tim yang baik, dan hubungan luar seperti mencari funding, mencari klien, dan partnership. Selain saya juga ditemani dengan teman-teman saya di Buka. Yang pertama itu ada Dia Birama sebagai CTO dan Raisan Satria sebagai COO, Excel Fernando sebagai CGO atau Chief Growth Officer, dan Gary Pramana sebagai Human Resource. Selama di inkubator, kami sangat terbantu dengan adanya Binus Inkubator ini karena kami mendapatkan coaching setiap minggu bagaimana kami mengembangkan bisnis, menjalankan bisnis yang baik, membuat tim menjadi lebih bagus lagi. Terakhir, kami dibantu dengan Binus Inkubator untuk mengikuti satu pameran bergensi di Jakarta, yaitu Tech in Asia, di mana di Tech in Asia ini kami mendapatkan insight sangat bagus dari market, baik dari sisi klien maupun investor. Selama satu tahun ini, Buka telah menerima 4 assessment internasional. Yang pertama adalah gold medal dalam bidang edukasi, di mana kita mendapatkan medal ini ketika di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang kedua, kami telah menerima silver medal dalam bidang creative effort di Thailand. Kami juga mendapatkan special award dari Taiwan, dan yang terakhir kami memasuki top 10 startup from behind. Harapannya untuk kedepannya, untuk inkubator sendiri, kami mengharapkan kita bisa bekerja sama dengan adik-adik kita mungkin di inkubator nanti, entah menjadi partnership, client, atau berkolaborasi dengan Buka. Karena Buka bukan hanya menghasilkan aplikasi saja, tapi kita juga menghasilkan seperti multimedia yang berkualitas. Harapannya alumni dapat membantu kami inkubator dalam hal mentoring, fundraising, dan collaboration.